Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini sudah jam 10:30 malam, tapi kita masih lembur nih. Lagi beres-beres tempat penyimpanan bahan jahitan di ruangan ini. Jadi ruangan ini emang khusus buat simpen barang-barang bahan buat jahitan. Terus nanti kalau ada yang cari bahan jahitan juga biasanya ke sini ya teman-teman penjahit yang lain. Nah, ini lagi dibantu sama Mbak Livia buat beresin tuh, dia lagi beresin teman-teman. Biar aja dia rajin. Nih, kamu yang pakai mikrofonnya biar. Tapi ini sama teman-teman. Mama, habis hijau boleh warna putih enggak? Warna hijau terus tuh warna putih. Sembarang. Warna hijau, biru, putih. Tapi birunya, Pak Mama, tempel dulu yang warna biru-birunya itu. Yang, kok gini sih? Apa sih? Halo? Lihat. Itu warna krems. Itu warna krems. Warna ini nih, ini mendekati kan? Mendekati warna ini kena. Oh ya kok mendekati kok. Kalau misalkan warna apa sih? Gak apa-apa. Ini hitam semua kan? Iya itu hitam semua. Cuma kalau benang hitam sama putih kan stoknya banyak. Iya mama gak. Mama kan selalu beli. Mama kan biasanya yang beli anu warna putih semua. Biasanya warna putih. Mama ikutin warna-warna benangnya mbak biar mama beli baru lagi. Ini warna birunya kurang banyak. Harusnya yang ini nah. Salah. Betul. Itu kenapa, Mak? Oh, itu dulu. Ini kenapa? Oh, ini warna hijau lah. Hijau muda. Eh, ini warna apa sih? Ini warna hijau kan? Oh, berarti salah ya. Ini warna hijau kan, Mak? Tapi mendekati warna hijau kan? Eh, kan salah lagi. Ah. Salah warna. Aku juga belum makan, tapi nanti aja deh. Tapi aku mau masak mie. Tapi kan aku masih lapar. Ini kayaknya mendekati warna biru kan? Ini biru gak sih? Ini biru mama? Biru tua? Kata mama hitam semua. Ini aja deh. Soalnya kayak mendekati. Lebih mendekati biru. Ada sakit. Ma, tanganku kena ini. Besinya. Iya. Ini kayaknya abu-abu enggak sih?
Ini kayak mendekati abu-abu. Ini warna ungu. Itu mana hati? Masukkan. Kebanyakan putih kayaknya. Sama banyak benar-benar warna putih. Biru ini sedikit aja. Iya. Biru ini cuma sedikit. Kalau pink sama ungu itu mendekati kan, nih. Mendekati. Mendekati yang ininya. Misalnya ini mendekati. Terus apa? Kuning. Kuning, kuning di sini. Di sini kuning. Masih banyak tali sendalnya. Jadi kalau misalkan udah musim layangan, mencari. Itu kuningnya beda kan sama pandanya? Kamu kan? Ya sama ini. Jadiin satu. Agak muda. Ini nama. Dekati kan? Kenapa ini aja nih? Enggak nih. Kayak agak oren-oren gitu. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kuning sunset. Sama-sama. Tapi tadi enggak tahu. Kenapa? Ini mendekati abu-abu atau apa? Yang biru atau abu-abu? Ping ping ungu ungu ping ping ungu ungu umping. Gini ya. Ya. Gak ada tutupnya tapi enggak apa-apa. Kan kalau kayak tadi di situ ada warna krem deh, Mbak. Kan kalau kayak gini ketutup. Yang itu ada anunya enggak yang panda itu? Mana? Ada, udah penuh belum? Itu ada atas yang putih. Nih. Iya, yang panda itu. Yang ini. Penuh belum isinya? Ini. Nah. Yang ini kan? Nah. Kalau belum penuh dimasukin ini tambahin ini. Kita akan melihat. Belum. Sama kan? Ini nah, sama-sama ini harusnya dia. Enggak apa-apa dia masukin aja sini.
Soalnya masih lengkap ya, Pak. Tahu. Ini warna krem di sini lah. Itu warna krem. Ya ini. Ya karena ini enggak bisa taruh. Takutnya nanti enggak bisa taruh. Coba ya kita ambil dulu. Takutnya nanti ambrol. Terbelah. Terbelah. Kalau paling atas aja. Nah, udah kok atas enggak apa-apa kok. Ini bukannya mendekati warna abu-abu. Ya kayaknya ini mendekati abu-abu. Bu. Ya, mendekati kok abu-abu. Coba lah. Apa? Coklat di sini. Tapi ini tidak sama. Biar aja kali. Kapok. Ya nggak bisa keluar. Kasian deh lo nggak bisa keluar. Bisa lah dibilang-bilang. Ini hijau ini sama ini harus deketnya. Susah, aku ndak ngerti warna-warnanya, kurang tutupnya. Tutupnya emang ndak ada sih. Aku mau nyemil dulu. Warnanya masukin dulu di dalam ember itu baru. Ember, itu bukan ember, toples. Ah, sakitnya. Itu yang di kardus. Ini apa bola-bola? Kita berjuang. Hey. Sini saja ya. Aku mau makan. Makan jajan dulu. Kok bisa dah? Ini jadi seperti itu. Tidak seperti itu, Mama. Mana tadi benang-benangnya? Tuh.
Aku TK nggak pernah senyum ya di foto ya. Fotonya tuh. Ngomong terus. Aku pakai itu sudah sumuk, Mama. Di dalam mana kan nggak ada itunya. Pas udah dicopot itunya, pulang lega banget. Seru banget pas wisuda. Tapi yang pas yang ke KM apa sih, manasik haji itu apa? Tapi yang lainnya naik unta warna pink. Mana dapat warna itu? Apa itu belakang fotonya? Itu belakang foto Mbak Piang itu? Yang manasik haji tuh? Ini ada fotonya di belakangnya. Mama, nanti kita habis lebaran kita bikin konten yuk. Bikin apa? Konten. Apa? Bikin video mukbang. Mukbang apa? Iya, mukbang. Barang mukbang mie kah? Mie goreng campur telur. Digar kering. Itu merah tadi, sudah pernah semua merah? Enggak tahu. Merah apa ya? Merah yang mana, Ibu? Merah yang atas atau yang bawah tuh? Atas udah penuh. Yang bawah. Yang ini kayaknya sudah deh kayaknya. Sih belum penuh. Tapi nanti kalau dicampur itu nggak boleh. Biar aja ini yang sisa-sisain nanti kan. Ini kan baru aja. Orange. Yang krem itu, krem panda itu udah penuh ya? Yang mana? Yang ini. Ini? Udah. Ini? Sudah lembut, susah ambilnya. Iya, masih apa? Aku ngantuk tapi pengen makan. Tapi nggak tahu pengen makan apa. Mbak Pi ambil ya kursinya ya. Ini apa, Mama? Alay, kayak. Di sini apa nih? Ini kain apa? Ya kain itu mamanya biasa mama. Nah, hijau panda tadi tuh bukan apa? Udah penuh tapi ya, yang paling bawah. Udah. Mama jual berapa itu? Punya ikat rambutnya? 2.500. Waktu itu barikan Mbak siapa, Mbaknya Elsa itu nanya
Rika kan nanya tuh ket rambutnya harganya berapa. Aku nggak tahu kan ada tulisannya di situ. Mana ada dua titik lima, dua titik lima ya kan, dua titik lima itu 2500 kan. 2.5 2.5 2.5 2.5 Aduh. Aku juga lapar. Aku juga ngantuk. Hah? Aku mau makan sama Emi. Mama makan sama apa? Sama minyak sisa satu, berarti kan ada dua gorengnya, diambil satu dan mama besok berarti beli mie dulu, besok beli mie buat sahur kan, sisa dua mie, apa mie gorengnya sisa dua. Nanti mbak mau makan, terus nanti buat sahur. Bye-bye, kita mau makan ya. Dadah, sampai jumpa kembali besok. Bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.